بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. kita sambung lagi bacaan kita usul التحقيق pada perkataan musannif rahimahullahu ta'alanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul. Betul eh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Itu orang panggil khutbah kita. Maka yang telah lepasnya kita telah hurai pada bismillahirrahmanirrahim. Maka hari ininya masuklah musannif pada menuliskan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan katanya alhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahan Melayunya artinya segala pujian itu milik bagi Allah taala. Siapa Allah Ta'ala? Yakni Tuhan seru oleh sekalian alam. Itu ayat dia begitu. Kita baca lah. Jadi Alhamdulillah, yang orang panggil kita biasa dah lah, dimaklumkan hamdun itu orang panggil kalimah yang memberi makna satu. Hamdun asal makna mufrad, asal maknanya puji. Itu satu puji. Tetapi bila dimasukkan dengan alif lam dahulu daripada hamdun, yakni al, ada alif lam tu. Lihat ni, al. Jadi alif lam ada di hadapan hamdun, maka batalat ma'nal mufraduhu. Batal, orang panggil tidak dipakai lagi makna satu dia tu. Payah nak tu ayat ni. Satu dia tu tak pakai. Tidak lagi makna satu. Senang gitu. Bukan lagi makna satu sekarang. Dah apa makna? Bila dah masuk alif lam lil jinsi di atas isim mufrad, maka tidak lagi orang panggil dengan makna puji itu, tidak. Orang panggil apa? Puji-pujian ataupun segala puji. Aduh. Kerana apa? Kerana ditilik dari segi orang panggil hakikat kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah bukan satu, bahkan tidak dua, bahkan banyak. Mulanya Allah Ta'ala buat makhluk, maka startlah makhluk memuji Allah. Sama ada puji ni dalam bentuk bahasa Melayu ke atau bahasa orang Arab ke, alhamdulillah. Bahasa Melayu kita ke mujunya hai Tuhan, nak dengar Allah mulakna Tuhan. Mana ya lah tu, nak bagusnya Tuhan, nak terima kasih banyaklah tu hai Tuhan. Iyalah kata kalimah lafah puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mula Allah Taala buat makhluk sampai sekarang dan sampai lagi akan, tak ada kesudahan puji ni. Banyak lalu banyak. Maka ulama kita sebutnya secara orang panggil ijmal, puji ni yang banyak tadi tu tak terlepas daripada empat bahagian. Yang maklum di kita. Tadi bila sebut kata segala puji itu, puji mana? Karena itu tu orang panggil ada isi isyarat tu. Maka tiap-tiap isim isyarat itu hajat pada musyarun ilaih. Ini benda yang ditunjuk.
Apa kita kata? Mana surat At-Taqwa? Tu. Ha, mulut kita tu. Tunjuk dengan mulut kau. Tunjuk dengan tangan sekali. Tak apalah. Tu dengan mulut kau. Nuh. Tu. Ha. Jadi benda yang ditunjuk tu. Kenada benda yang ditunjuk. Tu orang panggil musyarun ilaih. Ha, benda yang diisyaratkan kepadanya itu. Jadi bermula segala puji itu. Puji mana ni? Ha, yang dikehendaki puji di sini. Puji yang maklum. Yakni puji empat. Kepada empat tadi tu. Nah, yakni puji Allah bagi diri Allah Ta'ala sendiri. Yang dipanggil dalam kitab yang sebut. Puji Qadim bagi Qadim. Satu. Yang keduanya puji makhluk. Ha, puji Allah bagi makhluknya. Ha, Allah Ta'ala puji hamba dia, makhluk dia. Ini orang panggil puji Qadim bagi hadis. Dua. Yang ketiganya puji makhluk dia pada Allah. Ha? Puji makhluk Allah kepada Allah. Ini orang panggil puji hadis bagi Qadim. Tiga. Dan yang keempatnya, puji kita sama kita. Ha, dia teruk puji sama kita tu. Orang panggil apa? Dalam istilah kitabnya, dia panggil puji hadis bagi hadis. Puji sesama benda baru kepada sama-sama benda baru. Jadi Allah Ta'ala puji dia. Banyak benarlah dalam Quran. Nah, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah. Tak ada Tuhan selain aku. Itu dia puji diri dia tu. Ya, itu dia puji dia dalam Quran tu. Gak banyak lah. Kalau kita baca gak. Ha? Boleh tahap jumpa lah kalau kita ni. Reti makna. Maknanya Allah Ta'ala puji diri dia. Ha, ada dalam Quran. Kita boleh tilik. Kita boleh baca tilawah. Dan kita tadabburkan makna. Dan Allah Ta'ala puji hamba dia pun banyak juga dalam Quran. Nah, ni'mal 'abdu innahu awwab. Itu sebaik-baik hamba. Ha, Allah Ta'ala ni mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu Tuhan puji dia, Tuhan puji makhluk dia, Tuhan puji hamba dia. Maka itu dia panggil dalam bahasa kitabnya puji qadim zat yang sedia kala, yakni Allah bagi zat yang baharu, dia panggil hadis. Dua. Puji kita hamba pula kepada Allah. Ha, ni ya memanglah. Ha, sudah semaya alhamdulillahillazi ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima minan ni'mah wa qul alhamdulillah. Puji pula dua kali puji tadi. Lepas makan gak alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Dah ada ni. Bangun tidur gak alhamdulillahillazi ahyana ba'dama. Ha, banyaklah. Nah, itu ha, Arab. Ha, Melayu pun boleh juga. Nah, sudah makan Allah mujunya itu Tuhan, mubi rezeki aku. Doa dah tu. Nah, jijik orang Melayu lagi dah kata ni. Nah, jijik ni maksudnya meresak dalam hati. Meresak dalam hati kerana orang Arab ni kita tak faham makna. Cuma pandai sebut tu kan duk hafal sampai pasti mula kata ni. Ha, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana budak-budak eh. Nah, wa ja'alana minal muslimin. Amin. Pahanya dak. Nah, kakak tua lain ini nak alih sikit kok bahasa Melayu leh weh. Boleh. Allah mujunya hi Tuhan, mugi rezeki aku boleh makan wak kerah tubuh, wak amak ibadat. Nah, makan aku ni mudah-mudahan boleh wak kerah tubuh aku wak amak ibadat. Ni. Nah, atau orang panggil apa? Puji kita hamba kepada Allah Taala. Zat yang sedia kala dia panggil puji. Hadis bagi qadim. Tiga. Yang seterusnya, yang keempat, yang terakhir, yang dibilas secara secara ijmali oleh ulama'nya ialah puji hadis bagi hadis. Yang ini puji kita hamba ni, zat yang sama-sama baru ni kepada sama-sama kita hak baru ni. Oh, pandanya mu masuk. Ha, ya tu puji tu. Allah bijak sungguh mu buat gini deh. Ha. Oh, otakmu geliga sungguh. Ha? Strategi bisnes kita ni berjaya kerana otakmu ni bijak sungguh. Ha, contoh. Ha, kita duk puji sama kita. Ha, sedak suara tu imam baca Quran. Sedak suara bila azan, laungkan azan. Ha, apa sahaja yang kita duk puji sesama kita ni orang panggil apa? Puji zat yang baru kepada zat yang sama-sama baru. Dalam istilah kitabnya panggil puji hadis bagi hadis. Puji kita zat yang sama-sama baru bagi zat yang sama-sama baru. Maka segala puji tadi, bermula segala puji yang kita sebut tadi, lillah.
ai mustahiqun lillah. Nah, hak molek kita pakai situ lam listis apa istisqa menghabisi makna lam istisqa kita ingat dah hamba ni hamba pening ni baru balik ni malam naik bah pukul 11:30 siapa ke mamam pukul 4:30 pukul 5:30 pukul 5:30 balik pukul 1 pukul 10 tolak daripada ke mamam tu kat urus habang bang ke apa tabung haji macam-macam lah yang ambil oleh rumah hamba di atas tu tu naik haji ke Mekah. Nah, lepas tu siapa-siapa pukul 4 dekat Allah pening, pening rasa. Munggu di pondok hamba tu ada daurah kita daripada Kiai Lutfi Basori daripada Indonesia. Pening, tak ada nak rehat, tak ada letak belakang, pakai siapa-siapa tu kan saling baju kan pergi pondok selalu. Oh, sudah-sudah pukul 9 berapa tadinya tu cecek dengan tetamu mari jauh tu okay, kita nak letak punggung tak ada panas lagi dia tu ni. Aku cakap lama sikit tu kat Pune 40 itu baru balik mandi-mandi anak anak kita kena mandi. Mandi anak mandinya kita pok anak pun kena mandi juga lah. Ha turun pukul berapa tadi pukul 7 apa? Bem mengorik dah. Bem mengorik dah tu. Tak ada tengok kitab, tak ada tengok apa. Pakak-pakak ambil budak kat cem lacah dalam ikat ni. Ha jadi pening-pening. Ha lagu nilah. Ha orang panggil kehidupan tu ni. Ha kehidupan jadi minta maaf banyaklah. Tak ada orang panggil nak tilik-tilik kitab pun tak ada. Istisghaqi, apa maksud? Yakni lam kita pakai hak dia guna dalam kitab ni, tengok dalam kitab dah dia terjemah milik bagi Allah. Ini orang panggil pakai makna lam lillah tu lam lil milki. Lam lil milki ni kalau kita ikut orang panggil bahasa nahwu lah, tidak berapa tepat lah. Tidak berapa tepat. Tidak berapa tepat. Jadi hak tepatnya kita pakai lam dengan makna istighraqi. Istighraqiyah. Itu baru betul ni. Lam listighraqiyah. Itu. Lam dengan makna menghabisi. Makna macam mana? Alhamdulillah ay alhamdu mustahiqun lillah. Tu. Makna mustahiqun lillah. Mana segala puji tadi tu semuanya mustahak bagi Allah. Jadi tembus kepada Allah Taala belaka. Tidak ada satu pun yang tembus kepada makhluk, tak ada. Allah Taala puji Allah. Ah memanglah puji dia sendiri, tembus ke dia. Kembali kepada dia. Nah, Allah Taala puji hamba dia. Hamba dia tu siapa yang menjadi? Dia. Maka dia puji dia sendiri. Ini klik kepada dia, mana dia puji makhluk dia tu pun puji dia juga. Yang ni puji tadi kembali kepada dia. Pas makhluk puji dia, kembali kepada siapa? Tentu dah muka puji ke dia, klik ke dia juga, kembali kepada dia. Dah kita puji sama kita ni, bijakmu, pandamu, Allah bagusmu, merdu suaramu, macam-macam, sedapmu, macam-macam. Kita dah puji sama kita ni. Hakikatnya siapa yang menjadikan perbuatan yang baik-baik, yang bijak-bijak, yang pandai-pandai, yang sedap-sedap tadi tu? Allah. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala yang menjadikan kamu dan barang apa yang kamu kerjakan. Apa sahaja perbuatan. Nah, mana kita puji bijak mereka boleh buat kapal terbang, boleh buat jet itu, kapal, kereta kebal ini. Hakikatnya siapa yang bagi pandai orang Amerika boleh reka cipta, orang Jepun boleh buat robot, boleh buat itu? Allah. Nah, maka sebab tu makhluk ni ada dua jenis. Ada yang lalu kat tangan tukang dan ada yang tak lalu kat tangan tukang. Supaya kita tengok langit, bumi, cakrawala, bulan, bintang ni tidak ada satu kerajaan manusia yang mengaku kata dia yang buat, tak ada. Tak ada mereka kata saya lah buat langit sebenarnya. Tengok langit tu ada medain Amerika kata. Nah, duduk terawai-rawai medain Amerika, medain Amerika, tak ada. Nak usah ke langit sehelai sayap nyamuk sebelah pun Amerika tak boleh nak buat. Nah, tak boleh nak buat selai sayap nyamuk. Ini orang panggil apa? Makhluk yang tak lalu kok tangan tukar. Tak ada medain mana-mana. Mereka medain Allah. Medinnya daripada Allah Taala sendiri. Hak jo buat betul benar, tak ada makhluk yang ngaku jadi tukang hak buat. Itu makhluk yang direct daripada Allah Taala, Allah yang mencipta. Ada makhluk yang kita tengok ni lalu kok tangan tukang. Macam mikrofon, handphone, nak cawe, gelah, ekong, kipah, lapu, kapek, apa sahaja, ada medain.
Ha, tengok. Dia tulis kat sini. Ha, made in China. Ha, ha, ha. Made in China. Terbejok China. Nak kata ni. Boleh buat iPhone. iPhone. Oh, bejok sungguh. Application. Nak sebut payah akunya. Ha, application. Kau kata dia panggil? Application. Aplikasi dia tu ni. Ah, pelak-pelak saja ada dalam ni. Oh, bejok. Siapa buat ni? Oh, made in China. Oh, bejok orang China. Dah orang China hok boleh bejok setara tu siapa hok buin? Allah. Jadi hakikatnya siapa yang menjadikan handphone? Allah. Siapa hok buat kapal terbang? Allah. Tu ni. Siapa hok buat kereta? Allah. Ha, oh, pelik dia kata bila Allah buat kereta. Ha, duk tilik-tilik Honda ni hok Jepung. Itu ni. Ah, Hyundai, Hyundai ke kau nama eh? Ah, Korea ke kau lah. Ah, Korea ke yak ni. Ah, bukan apa Allah. Dah siapa dia hok boleh bui? Ha? Amerika, Jepung, Korea ke berapa Cina ni bijak boleh buat reka cipta bagai-bagai perkara, bagai-bagai alat yang teknologi moden. Ha? Di zaman sekarang ni. Allah, ha, wa ma ta'malun, dan barang apa yang kamu kerjakan. Maka kita orang mukmin ni tengok makhluk, bila bila tengok makhluk, biar hati pauk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk setakat bijak Amerika ya. Nah, oh hebat Amerika. Pakai senyap di Amerika situ je hatinya. Pakai diam, dia pakai senyap hati, pakai sudah dengan Amerika. Ah, tu orang panggil orang yang tak kenal Allah. Ah, ha? Orang yang buta makrifat. Orang yang tidak mengenal. Ah, ha, cuma kalau orang tweet sikit gak, dah. Siapa hok buat kepala otak Amerika tu bijak, boleh buat kapal terbang, boleh buat jet roket. Allah. Oh, Allah lah kalau. Oh, memang tu. Ha, dia baru pergi. Nah, hok ni tak ambuh. Tak ambuh hok nanti orang tweet. Nah, nak nanti orang ha cubi ataupun orang putih tak mau. Naknya biar perut kita selalu dah. Mulut kata bijak Amerika tu tak apalah. Hati tu gerak mari. Allah, bijak sana sungguh tu hewe. Atau orang panggil apa tu? Kita hatta kepujian semuanya sebenar sungguh. Mustahikun lillah. Mustahak hanya bagi Allah. Makhluk tak mustahak untuk dapat puji. Maka sebab itulah bila orang puji kita, maka jangan kita sifat kita jangan. Nah, jangan. Kata Allah, sedak sungguhlah tu iman kalau jadi tu iman. Ya Allah, kita kalau tu iman jadi tu iman. Ha? Baca surah Baqarah, surah Ka'at. Tak berasa lenguh. Kata ni. Sedak sungguh. Pada duduk masjid haram ni kata. Nah, tu iman pun mari dalam hati. Oh lah. Tengok kita ngaji mana. Nah, itu orang panggil tu iman bengong. Nak untuk bila apa kak? Allah, kalau untuk bila azal kat mokcik. Ha? Kalau azal awal pukul 5, pukul 4, tak subuh, tak masuk lagi. Mokcik bangun mari dah surah. Ah, sedak sungguh suara tok bila kita azan itu ni. Ah, macam duduk Masjid Haram, macam duduk Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ha, deh. Ah, tok bila kata dah. Oh, lah. Dalam hati je. Nak duk berasa seorang gebang lubang hidup. Oh, mana sabar mak cik. Tengok kat kita belajar mana terenung ni. Ha, heret-heret suara belajar mana. Ah, tu okay, tak sedak kita belajar dengan Johor antarabangsa. Nah, teranung sabak Al-Quran. Tak ke suara tak sedap lagi. Tok bila? Ha? Bengong. Ha, tu tengok. Nah, dak pun ustaz lah pun kau. Allah ustaz. Nak kau setengah je yang ngajar. Seje. Nah, kalau 24 je ustaz ngajar pun tak letih. Ha, tak nak sedap ustaz ngajar. Ha, nah sabar memelah. Tengok kita mengaji mana kok cik. Allah kok cik ya. Ha, kita mengaji pakai sebuah laut Jordan, Baghdad, ha, Erok, Mesir, habis genak di Arab. Kita mengaji lakon. Sebab tu sedap kita mengajar. Ustaz bodoh. Nah, ustaz tak baca petehoh tu kan dalam semaya dia. Nah, kan kita baca petehoh kan? Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu mustahak bagi Tuhan seorang. Orang lain tak mustahak dia puji. Maka bila orang puji kita, jangan duduk sipek kita jangan. Kalau tidak bodoh lah kita. Nah, bila orang puji sedap, bagus, pandai memasak. Ha, itu ni. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Haza min fadli rabbi. Itu jawapan yang tepat. Nah, biar jangan mulut saja kata. Hati itu tak berasa lagu tu jangan. Kalau mulut saja je kata, Masya Allah dalam hati. Ha, tak jadi. Nak mulut kata Masya Allah.
ini barang yang dikehendaki oleh Allah lah. Aku tak ada sedikit pun perbuatan aku, kebijaksanaan aku, kehebatan aku, tak ada. Ni ini kelebihan daripada Allah lah ni. Aku tak lebih kurang. Hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan daripada Tuhanku lah ni. Mulut katanya hati dia begitu sungguh. Jangan mulut kata hadza min fadli rabbi. Perut, perut aku hak fadlinya anak dia ni. Hak lebihnya aku bukan tu. Itu orang panggil mulut manis jubur masa. Itu ni. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ada. Segala puji bagi Allah. Hadza min fadli rabbi. Dalam mulutnya manis. Hati. Hati aku hebat. Aku alim. Aku warak. Aku abid. Aku bijak. Aku pandai. Habis ha? Nah, tu mulut manis jubur masa kan panggil. Tahed dah sikit. Maknanya dia tak tunjuklah aib dia kau orang tu. Hak tak ambuhnya. Allah mu deh. Oh, otak makan sungguh. Nah, otak makan sungguh. Kawai tak fikir nak buat strategi lagu ni. Ni hasil boleh Allah, si bola-bola parok company kita. Ha mu ni gak aku ngaji bisnes mana? Jepun ke? Mulut sebola itu parok nah tu. Nah, paling paling kurang tak apalah biar jumpa masa pun mula-mula latih dulu lidah tu. Nah, masya-Allah. Hadza min fadli rabbi. Syukrulillah. Alhamdulillah. Atu baru kena. Hatta balik puji tu kepada hak mustahak. Jangan hidup sipek kita kerana kita ni bukan hak memiliki puji bukan. Tak berhak langsung kita nak milik puji tu. Yang berhak milik puji hanya Allah. Nah, lillah. Dialah, dialah Allah. Siapa dia Allah ni? Cepat sikit nama duk main alhamdulillah yang ini. Sedang molek kita pun tak berapa nak cekak mana ini dak sini. Adakah-adakah sikit. Tuhan, yakni Rabb. Tuhan seru oleh sekalian alam. Ah ya sebut gitulah. Bahasa dia dulu seru. Ada tak seru pun dak sini. Oh, hok seru Tuhan. Berapa kerak sangat aja. Ya? Ha, Allahumma ya Rabbi dak sini. Hak tu pun tanya hak sedar. Kalau hak jenis orang panggil apa? Pasti latuh. Kalau latuh hak tidak Allah. Ya Allah. Tak ada gitu. Tak. Coket tak? Coket mak bolok. Ayat-ayat ada nyapung apa. Ada ke tua-tua. Sebut benda-benda karut-karut. Nak? Nak ayat hak sebut nama Allah. Sikit sangat dah. Dah Rabbi tu mana seru sekalian alam. Tuan. Mana seru ni? Tuan sekalian alam. Tuan, tuan. Siapa dia? Hak menjadikan langit bumi gapo sekali Allah. Nah, rob rububiyah. Ini rob ni tauhid rububiyah. Hak tadi alhamdulillah ni tauhid uluhiyah. Alhamdulillah uluhiyah. Nah, rabbil alamin rububiyah. Jadi kita orang mukmin ni senantiasa ikrar dalam sembahyang. Nah, 5 kali sehari sembahyang wajib. Tak usah capuh sunat dah 5 kali sehari. Dah rakaat pula tak sayang lah. Bukan 5 kali sehari itu sekali-sekali jap tehahnya. Nah, kalau 4 rakaat, 4-4 rakaat. 3 rakaat, 3-3 rakaat. Nah, 2 rakaat, 2-2 rakaat. Wajib kena baca Fatihah. Ayat keduanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ikrar sama-sama dalam sembahyang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yakni kita ikrar, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, itu kita orang mukmin. Kita orang mukmin ni tidak pernah membahagikan antara uluhiyah dan rububiyah. Bersalahan orang bukan Islam. Yakni kena kepada puak-puak orang panggil sesat daripada agama Samawi juga. Seumpama puak-puak hak sembah wasan di kalangan kafir Quraisy ataupun mereka-mereka yang menyembah Allah tetapi menyengutukan Allah. Dengan orang panggil apa? Nabi-nabiullah. Seumpama Yahudi, Nasara dan sebagainya. Mereka ni bila ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika kamu tanya kepada mereka itu puak-puak kafir hak lagu ni, siapa yang menciptakan langit bumi ni, la yaqulunallah, nescaya mereka jawab Allah. Dengar, hak menjadi langit bumi, mana siapa tuai langit bumi ni? Allah. Tak usah kira hak kapi tak ada Tuhan tu. Tentu ni. Siapa buat langit bumi? Tak ada siapa menjadi, semula jadi. Hak tu pasal popok sains. Ha, popok palasipoh. Ha, popok palasipoh, palsapoh, tung sampoh. Tentu ni. Popok palsapoh hak sesatlah. Ha, popok tabiiyah atau popok ta'liliyah. Popok hak tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Ha, Tuhan tak menjadi ataupun ada Tuhan.
Tapi Tuhan tak menciptakan. Cuma syarat Tuhan kena ada, dia ada kuasa, tak ada Tuhan selain dia, maka Allah jadi sendiri. Atau yang panggil apa? Tabi'iyah. Tabi'iyah. Semula jadi, puak tabi'iyah. Ada puak ta'liliyah. Yakni syarat Tuhan kena ada, dia kena kuasa, pas tak ada Tuhan selain dia pula. Tak ada syarikul bari. Nah, maka Allah ni jadi sendiri. Ni puak ni pun orang panggil sesak juga ni. Hukumnya di sisi ulama ahlu sunnah wal jamaah kufur dengan Allah Taala. Kenapa? Diiktikadkan Tuhan tak menjadi langit bumi. Apatah lagi puak mulhidun. Yang ni memang tak ada Tuhan teruk. Tak ada Tuhan teruk. Ni teruk lagilah. Ni bila tanya siapa buat langit bumi, tak ada siapa menjadi. Lepas tu jadi dengan sendiri. Jadi sendiri ya. Jadi dengan sendiri. Ni orang-orang yang menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Kejadian manusia ni tak ada hak asal. Tidak ada Tuhan, tak ada. Semua makhluk hak jenis manusia nak kepada sang pencipta. Itu fitrahnya. Itu fitrah. Maka sebab tu manusia pakat cari Tuhan. Maka kalau hak tidak ikut hidayat para nabi, para rasul, maka tak temulah dengan Tuhan sebenar. Hak tu hidup semua tok pekong, berhala, dewa-dewa, gapo lembu, macam-macam tu semua. Api pun semua. Matahari pun sembah. Kalau di Jepun tu bukan setakat matahari, ada agama baru dia panggil sembah connect pula. Dengan sembah connect. Tahu connect dia? Connect tu bukan connection internet, YouTube connection. Anda belum mengkonekkan, dia kata. Internet belum ada tu, lain tu tu connect bahasa Inggeris tak silap ada. Anda hubung. Ani connect ni maknanya tu zakar, bukan zikir. Zakara tu boleh baca dua tu, zikir boleh baca, zakar pun boleh baca. Baca kitab Jawi yang lama tak reti juga. Hendaklah membaca akan zakar-zakar setiap pagi. Lepas apa? Penat. Baca zikir. Baca zikir. Dia fikir dengan kepala otak sendiri. Dia kata ke mana? Kita manusia ni, mari ikut mana asal? Dia mari ikut perut mok, dia kata. Dia mok tu boleh beranak tak kalau tak mari ikut pok? Dia tak boleh kata. Pas nak boleh, kepok tu buikan, kemok boleh beranak. Mari ke mana? Mari ke gani. Jadi Tuhan kita gapo? Ni. Pakai duduk sembuh gani buat dia lah ni. Macam-macam. Ni, kalau tak fikir. Kalau kita mengaji ilmu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu apa ni? Milal wan nihal. Ilmu milal wan nihal. Ilmu milal wan nihal. Hampir-hampir sebelum daripada nak masuk ilmu muqaranatul adyan, perbandingan agama, asahnya milal wan nihal. Ngaji ugamo-ugamo yang ada di atas muka bumi. Baik hak daripada samawi, baik hak daripada hak direka cipta sendiri oleh manusia yang ada di bumi. Hak daripada samawinya Islam satu ya. Tapi dia ditahrif, dirosakkan, oleh tok lebay dia, rahib-rahib dia. Ulama padri-padri dia, maka jadilah Yahudi. Jadilah orang panggil Nasrani. Asalnya Islam. Islam. Jangan kata Nabi Isa bawa agama Nasrani, jangan. Nabi Musa ataupun Nabi Yaqub bawa orang panggil agama Yahudi, jangan. Semua nabi-nabi anbiya mursali bawa agama Islam. Dah Yahudi, Yahudi itu agama. Nasrani, Nasrani itu agama hak direka oleh puak-puak padri dia sendiri. Adapun Bani Israel itu bukan orang panggil agama, hak tu bangsa. Bangsa. Bani makna keturunan. Anak beranak kalau kita kata. Bani ni makna anak beranak. Israel kena kepada nama Nabi Yaqub. Tu orang panggil apa tu? Kunyah. Ataupun lakab. Kunyah. Ya, orang Arab ni ada isim, ada lakab, ada kunyah. Jadi lakab kalau tak silap, gelaran. Kalau kunyah ni ada abu. Abu tu abu ni. Kalau gitu Nabi Yaqub lakabnya Israel. Hamba Allah yang jalan tengah malam. Itu ni. Nabi Yaqub suka berjalan tengah-tengah malam. Bukan duduk main haji di kedai kopi. Itu ni. Jalan malam tengok anak beranak dia buat begapo weh. Nabi Yaqub, ayah kepada Nabi Yusuf, dan Bunyamin, anak beranak Nabi Yaqub ni ada banyaklah. Ada berapa weh dalam Quran surah Yusuf kita tu? 11.
nah sekali dengan Nabi Nabi Allah Musa Nabi Yusuf 12 ah ha, 12 ahada asyaratus selain daripada Nabi Yusuf alaih ada 11 11 orang panggil apa bintang yang sujud pada Allah Musa Nabi Yusuf yakni adik-beradik dia awak khianat kepada dia. Jadi Israel Israel ni kena kepada Nabi Yakub. Jangan duk laknatullah alal Israel. Tak kena tu. Ha, laknat Allah atas Nabi Yakub. Parok tu. Kayak kita kan nak gerang sangat dah ni. Gerang dengan tak mengaji ni penat gak dah ni. Ha, Tuhan laknat Bani Israel. Jangan. Ha, Bani Israel kalau kata Bani Israel tu umum tu. Masuk dengan Nabi Allah masa Nabi Yusuf, nah. Ha, gak nabi hok paling banyak memang keturunan Bani Israel. Paling banyak sekali. Ha, kenapa memang Bani Israel lah hok degil sekali. Ha, karena itulah nabi dia sendiri ya bunuh. Tengok Nabi Zakaria. Nah, ya gergaji tu. Allah tergamuk ke dia. Lihat ni. Ya gergaji tu. Ha, ni puak-puak orang panggil anak cucu-cucu Nabi Yakub, yakni Bani Israel. Ha, kalau kita nak kata apa huduh kepada puak-puak tu, katalah Zionis ke. Ha, ni fahaman, fahaman. Ha, ataupun Yahudi. Lihat ni. Ha, tu agama dia hok ditahrif. Adapun Israel kena kepada nama Nabi Yakub alaihi salam. Ha, kadang-kadang kita nak cepat-cepat kan? Laknatullah alal Israel. Aduh. Ha, boikot Israel. Oh, boikot Nabi Yakub benar kok. Oh. Nah, jangan duk boikot Nabi ni. Nah, jangan duk boikot. Ya itu. Jadi, maka agama ni semua manusia ni nak kepada Tuhan. Maka orang yang tidak nak kepada Tuhan, oh ni berat benar. Menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah Allah Ta'ala jadi naluri tabiat manusia nak kepada satu zat yang dia nak abdi diri, hamba, mana nak hamba diri. Maka kalau tidak ikut petunjuk para anbiya mursali, maka tak temulah dengan Tuhan hak sebenarnya. Nah, maka Nabi Rasul inilah yang dikirim mari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa boleh diusaha pangkat kenabian kerasulan ni. Tak boleh nak pakat latih tak boleh. Ha? Ulama-ulama besar dia sepakat. Ha. Syekh ni ya, Nabi ni lah ni. Tak boleh. Nah, memang khas dipilih oleh Allah Ta'ala. Inna Allah astafa minal malaikati wa rusulan wa minal nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang pilih utusan-utusan Allah di kalangan malaikat pun ada dan di kalangan manusia. Tak boleh kita nak usaha. Ha, lama kau orang tanya kenapa ni subang usah baku ni ha wasabih kayu kokak usah-usah pala lutut ni ha mari masjid tak berhenti-henti ni ha duk ngatik-ngatik angguk-angguk tak berhenti makan ni ha puasa tak buka-buka ni saya berusaha cita-cita nak jadi nabi ha benar ah tak leh nah tak leh tak leh itu jawatan yang dipilih oleh Allah Taala tanpa perlu diusaha ha khiyarun min khiyari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha. Tu ketua bagi sekalian nabi ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dah, tidak ada orang lain dah. Lebih nabi kita memang lebih daripada segala nabi-nabi yang lain. Ha, tidak sama dah. Ha, itu i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Ha, maka nabi para anbiya mursalin lah mari cerita Tuhan sebenar siapa. Supaya kita benar-benar menyembah. Tiba-tiba ada hak kena dah Allah tu Tuhan dia sifatnya begini-begini. Lalu diubah. Ha, diubah orang panggil apa cara menyembah. Ha, kita ha, kalau nak direct pada Allah Taala ni nak ha, tak berapa nak sedak mana saja. Ha, kita boleh juga sembah orang panggil nabi kita ni. Ha, sembah Nabi Isa, sembah Nabi Musa ke, sembah Uzair ke. Ha, sebagaimana puak Yahudi dan Nasara kan. Dia kata qalal masih apa qalatin nasara al-masih ibnullah kata puak orang panggil nasaranya Nabi Isa tu anak Allah wa qalatil yahud uzair ibnullah katanya puak Yahudi Uzair tu anak Allah ha tu ha ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ni ha la tutruni jangan kamu puji aku kama ataratin nasara wal yahudi jangan kamu puji aku sebagaimana puak Yahudi Nasara puji. Yakni mereka mengangkatkan Nabi mereka tu lebih daripada pangkat yang sepatutnya. Nah, sepatutnya Nabi-Nabi ni ialah cahaya. Hamba Allah.
yang diterima oleh Allah, digazet dalam Quran, diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Nah, memang pangkat kehambaan itulah pangkat yang paling tinggi di sisi Allah. Nah, dan sebagai cahaya yang menerangi kita manusia biasa seperti kita ni, zulumat gelap gelemat dalam kejahilan ke, kekotoran, kesyirikan ni. Tiba-tiba dak, bukan dak kata nabi-nabi ni nabiullah, Rasulullah, tidak. Bahkan nabi-nabi ni ialah ibnullah. Anak Allah tu. Ataupun nak Isa ni Allah dah. Ada macam-macam buat yang Nasrani ni. Kata setengahnya Isa tu Allah. Nah, kata setengahnya anak Allah. Nah, dalam Quran dak sebut dah. Apa ayatnya? Salasilu salasah, ada ayat Quran tadi ni. Allah tak ingat namanya. Ni banyak ni tak ingat dah ni. Cek sirilah Quran. Dan puak Yahud, puak Nasrani ni macam-macam jenis juga. Kata setengahnya Isa tu anak Allah, tidak Allah dah anak. Ya, dah anak ni kan. Puak anak, anak lagu mana? Kita sepak, orang okay, sepak anak kita lagu mana weh? Pasal sepak kita dah anak gitu weh. Kata setengah Nasrani dah Isa bukan setakaan Allah. Isa tu Allah dah. Isa sendiri tu jelmaan Allah. Jelmaan bapa dalam bentuk anak. Macam-macam ya. Salah satu daripada tiga Tuhan. Jadi syirik lah kata. Ini tu orang panggil apa? Kesalahan, puak-puak, kesesatan, kekufuran agama-agama yang diroboh oleh paderi-paderi. Ada pun kita orang Islam ni tidak ada yang lagu tu. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya memuji, memuja Rasulullah yang pangkat dia tu sepatut dan layak dengannya. Tidak sampai kata Nabi Muhammad ni ialah Allah atau anak Allah, tidak. Rasulullah ya habib salam, kekasih Allah. Kekasih Allah. Tak ada kita kata ya benallah dah sini. Tak ada, hey anak Allah, tak ada. Kita duk masih lagi puji pangkat yang layak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak termasuk daripada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk dengar ada setengah orang kata, tak boleh dia syadid sekali. Tak boleh puji Rasulullah ni lebih-lebih. Dah kalau tak boleh puji Rasulullah, cuba membaca dalam kitab Syama'ilur Rasul. Syama'ilul Muhammadiyah. Berapa banyakkah riwayat-riwayat hadis yang sahih-sahih, yang hasan li zati, yang hasan li ghairi. Yang pada sahabat itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagai-bagai lafaz. Sama ada dalam bentuk syair atau dalam bentuk kalam nasar. Sahabat kadang-kadang kata Rasulullah ni seorang yang tinggi, tidaklah tinggi siapa kalau enggak gininya orang. Rendah tak apa-apa, kena tunduk gini, tidak juga. Sedang-sedang tubuh dia. Duduk dengan orang tinggi dia nampak tinggi sekali, duduk dengan orang rendah dia nampak orang panggil sedang-sedang dengan sama-sama orang rendah, tidak dia rendah sekali dah dia ni. Lepas tu tubuh dia bidang jauh dua bahu dia tu. Body dia sedap, sama perut dia. Dia puji tu. Lepas tu gak aku kan, kata sahabat. Kalau kecek kelate lah. Aku kan kalau Rasulullah kena pakai baju megah, kain ridak kuning, rambut dia lepas atas bahu, tak ada dah hok semak jetak aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecek aku tu. Puji tu. Tak ada hok semak jetak Rasulullah. Tak boleh nak tanding. Aku tak pernah tengok orang semak jetak seumpama Rasulullah. Baik sebelum Rasulullah atau selepas Rasulullah, tidak ada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo tu? Puji Rasulullah tu. Puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji keindahan akhlaknya, kecantikan rupa parasnya. Habis sahabat dia cerita, rambut Rasulullah belah tengah, terurai kalau panjang dia belah tengah, kalau dia belah, dia belah tengah, kalau tidak kak dia pakai lepas gitu. Kalau panjang kadang-kadang siapa apa cuping telinga, kadang-kadang siapa ke setengah tekok, kadang-kadang siapa setuh parah bahu nah. Duk puji tu. Data-data kita jangan puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis kegerak. Jangan duk baca hadis kegerak gitu, jangan ni. Pas kalau tak puji Rasulullah nak suruh hina ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kaedahnya nahyu ani syai, tegah daripada sesuatu perkara, amrun bididdihi, suruh perkara sebelah lawan bagi dia. Tegah daripada puji seolah-olah kita suruh hina. Itu maksud. Jangan puji Rasulullah. Dah tanya dia, nak suruh aku hina ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada Rasulullah larang kita puji ni. Mana hadis? La tutruni, jangan kamu puji aku.
Jangan baca sekerak, pakcik. Jadi ni, kama ataratin nasara wal yahudi. So, bagaimana puak Yahudi Nasara duk puji Nabi mereka? Pahada dok kita duk puji Nabi kita. Siapa siapa sama dengan Yahudi Nasara? Tak ada. Maka sebab tu dalil yang kita guna tu nak istidlal untuk jadi dilalah bagi madlul biar tepat, jangan bengkang bongkak apa bengkang bongkek kau gapo panggil tadi bongkang bongkek kau gapo jangan tak kena macam juga buka selawat tu tafrijiah nariah nazimiah yah banyak ke selawat ada sini bukan yahanana lagilah buka selawat. Mana ada bila kita semayang tasyahud tu kak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Yahanana yahan ada tak? Ataupun salatullah salamullah ala ta semayang ni. Ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah salat ada tak? Tak ada. Ha tu bukan selawat ya. Haram selawat tu tu. Bid'ah finnar. Ayat tu sedak ah tu biar tu. Nah, ataupun ada tak kita? Tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala ada dak bangun tiba-tiba bangun Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ada dak itu ha anta syamsun dalam semaya ni tak ada ada tu ya 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 psikologi apa kita orang kampung ya juga nah selawat ni ibadat tuan-tuan puan-puan ha sudah nah. Kalau buka ibadat, kenapa sahabat tanya? Sahabat tanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Kami nak selawat ke atasmu. Sahabat tak berani nak rekod selawat ni. Buat cerit suara gitu kak. Tak berani. Kita, betapa jahatnya kita. Rekod selawat yang Nabi tak ajar. Nah, sahabat lagi tanya, bagaimana nak selawat ke atas engkau ya Rasulullah? Ha? Nabi pun jawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu ya selawatnya. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Selawat Ibrahimiyah tu. Tu ya selawat. Jangan pelak-pelak jangan. Ha, kita yang apa? Ngangguk-ngangguk dah. Ya juga. Balik ni kan. Nak debat kedai kopi dah lah. Mu ada selawat dak tibil kuluk tu. Jangan tu. Ha, tu. Haram tu dah. Kitanya. Apa? Duk dengar dalam ceramah tadi. Dengar ustaz hok ambil dalil, hok ambil orang panggil guna dalil, nak ambil istidlal, dilalah bagi madlul dengan cara yang tak kena. Tak kena langsung. Orang hok berdalil lagu tu tu seolah-olah dia berdalil, dia duk ceramah, dia nak oyak kata haram berzina. Semangat ni. Tuan-tuan, puan-puan. Zina ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Qat'i dalam Quran. Dalil yang sangat kukuh. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Kena tak? Kena tak? Zina ini sangat haram tuan-tuan. Jauhilah zina. Jaga anak bini kita daripada mengerjakan perangai zina ni. Perbuatan zina ini. Allah Ta'ala menambahkan lagi dalam Quran. Alhaakumut takasur. Tabat yada abilah bin watak. Ayat Quran juga. Tapi dalil kena tak? Nak tanya dalil kena. Kalau kita duk anggut juga. Gini. Yo. Dahsyat. Dalil kukuh ni. Sama benak nak ustaz mengajar kot. Sama bengong nak ustaz mengajar kot tu. Jangan duk bengong lagi tu kan. Ambil dalil. Istidlal dalil. Dilalah daripada dalil. Pada madlul yang tak kena rasa. Tak kena tu. Itu dalil selawat dalam semayang. Mana? Pertama sahabat dia tak tanya Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami nak selawat dan salam ke atas engkau ya Rasulullah? Sahabat tak tanya gitu. Kenapa? Sedangkan perintah Allahnya sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salam. Apa sahabat kita tanya selawat saja tak tanya salam sekali? Nak? Sahabat tanya, kaifa nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami nak selawat dan salam ke atas engkau ya Rasulullah? Dah. Sahabat tanya, kaifa nusalli? Bagaimana kami nak selawat?
Kenapa? Karena salam, salam memang dah beri salam dah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ha tu. Lagi pula jangan baca sekerat tu hadis. Nah, nabi duk senyap dalam riwayat kata. Kemudian nabi berjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lepas tu nabi pun berhenti, ammasalam, adapun salam, ha kama ha? Kama faqa kama qad alimta. Ha, sebagaimana sesungguhnya kamu telah tahu, kama ha, kama alimta, sebagaimana telah kamu ketahui dah. Yakni telah kamu macam dah bila tu. Ha, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu beri salam pada nabi dah. Nah, maka hadis tu panjang, jangan baca sekerat aja. Nah, awak itu selawat yang khusus di dalam sembahyang, karena sembahyang itu ibadat yang tawakuf dengan apa yang diberi ha, tunjuk bentuk tunjuk ajarnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, memang adapun selawat di luar sembahyang, ha tu memang terserah. Ha, sahabat yang paling kuat sekali ikut sunnah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, satu orang daripada lima ke enam. Ha, enam fuqaha di kalangan sahabat. Nah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sendiri, ha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam, ha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin ha, Abbas dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Ini enam orang, orang panggil apa? Tu alim fiqh di kalangan sahabat. Satu orang daripadanya Abdullah bin Umar. Nah, dia ni kuat sekali dah ikut sunnah ni. Pakupun kita dah ayat sama lah. Kuat sekali tak ada lah. Ikut sunnah Nabi SAW. Siapa benda bukit ibadat, adat pun dia ikut. Cara jalan Rasulullah lagu mana? Ha? Cara Rasulullah bergaul bagaimana? Kalau tepat Rasulullah lalu tu tunduk, maka dia tunduk. Walau tidak ada dah sebab untuk perlu ditunduk, tetap dia tunduk. Itu kuatnya. Nah, sehingga ulama-ulama bila tak jumpa hadis menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kelakuannya, seperti orang panggil apa, ha, angkat tangan ketika mana takbir semaya mayat 4 kali tu, ha, dan semaya semaya gaya 2 hari raya, takbir 7, takbir 5 tu. Nah, tak ada lah hadis Nabi cerita Nabi angkat tangan tu. Nah, maka ulama kata sunat tu ambil di perbuatan Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar tak akan buat benda hak Nabi tak buat. Dan Nabi Abdullah bin Umar senantiasa ikut apa yang Nabi SAW buat. Tetapi dalam bab selawat, Abdullah bin Umar kata mana? Idza sallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi fa innahu la tadru la'alla yu'ridu alaihi. Apabila kamu nak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu reka ciptakan, kamu gubah-gubahkan lafaz-lafaz selawat kamu dengan ayat-ayat power, ayat-ayat yang cantik. Kerana selawat kamu tu akan ditunjuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, pula. Hadis ni. Kuat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tapi selawat isu reko. Nah. Maka sebab tu ulama-ulama kita reko tu comel dah. Ha, tak ada masalah. Tapi tak bolehlah kita buat amal dalam sembahyang. Nah, tak boleh. Ha, hadis ni. Ha, nama duk main. Nah, sallallahu anta syamsun anta badrun anta nur. Ha, tak fil alamin ini tak ada lah dekat sini. Ha, tak boleh lah. Karena sembahyang tu khusus dan diajar bagaimana selawat dalam sembahyang. Nah, adapun di luar sembahyang lantak pilah. Ha, asal kata ayat tu comel mengandungi puji, ha, selawat yang cantik dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni selawat yang mengandungi puji-puja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tengok. Nah, maka tak sama. Jangan kita samakan apa yang telah diamalkan oleh umat Islam, ha, yang dirintis daripada ulama-ulama zaman berzaman, itu sama dengan golongan-golongan yang mentahrifkan agamanya seperti Yahudi dan Nasara. Tak sama. Nah, ha, itu tak sama. Ha, maka Yahudi Nasara ataupun agama-agama orang panggil apa? Asal Nabi Ibrahim bawa agama Hanif. Nah, agama Islam, agama Hanif. Tiba-tibanya bila Allah terjatuh bawah ni, maka bawa anak cucu cici ubah dah. Bukan sembah Allah tapi sembah tok lebai, tok lebai. Ha, berhala-berhala yang diletak nama sempena, nama orang-orang hebat-hebat. Ha, abi-abi tu tok alim mereka, Al-Lata, Al-Uzza, nak bagai-bagai nama. Ha, maka bila ditanya kepada mereka siapa yang buat langit bumi, ya mereka kata Allah.
ada pun tanya apa sembah konek sembah tai ni memang tak jawab dah Allah. Apa Allah-Allah dia kata dari sini. Allah-Allah apa Allah-Allah saya tak tahu Allah-Allah ni apa. Ha? Ha, kalau tanya hak tu sembah Allah. Allah. Dia kata siapa awak langit pami? Allah. Tetapi mereka tidak menyembah Allah dengan benar. Maka orang ni dia orang panggil apa? Ha, terkandung padanya itu kan mengakui uluhiyah, mengakui orang panggil rububiyah tetapi tidak mengakui uluhiyah. Itu maksud. Mengakui rububiyah tapi tidak mengakui uluhiyah. Nah, bukan makna mereka mempunyai tauhid rububiyah. Jangan kata begitu. Nah, kadang kita duk belajar dalam kitab seumpama perisai bagi sekalian mukallaf ataupun aqidatut tahawiyah. Ah, maka kita pun ambil hak syarah aqidah at-tahawiyah, syarahnya daripada al-Imam Ibn Taymiyyah ataupun yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dia ni. Ha, tu penak ah. Penak beletihlah. Kenapa? Karena dia syarah kata mana? Dia kata ada pun puak-puak orang kambing sembah berhala, Yahudi Nasara itu, mereka itu mempunyai tauhid juga, tauhid rububiyah. Ha, pening tu. Tauhid kok mana? Muka dia tu musyrik. Orang tak panggil tauhid. Tetapi orang panggil apa? Mengakui orang panggil alam langit bumi ni ialah milik Allah. Allah yang ciptakan itu, ialah Allah yang menciptakan. Itu orang panggil mengandungi, orang panggil apa? Ikrar kepada rububiyah. Mengakui rububiyah. Tetapi yang mentauhid ke tak? Tak tauhid. Kenapa? Dia syirik. Syirik pada i'tiqad, ya, i'tiqad sekali. I'tiqad sekali yang memberi bekah tu ialah para dewa-dewa, para berhala-berhala dekat sini. Orang panggil apa? Nabi Isa, Uzair tu yang memberi manfaat dan mudarat. Ini orang panggil apa? Musyrik. Mereka menjadikan orang panggil berhala-berhala mereka, sesembah-sesembah mereka tu wasithah, perantaraan sengoti di antara mereka dengan Allah. Ada pun kita orang mukmin bukan wasithah, wasilah. Kena beza tu, jangan duduk pakai pukul rata wadah gitu, nyepak kau orang bukan. Nah, leh kau ni. Oh, mu bihaqi Muhammad ya. Oh, mu sembah Nabi Muhammad kau buat. Ha? Mu kata Nabi Muhammad manfaat mudarat kau. Syirik kamu, peng tapah lah di situ. Nah, jangan buat sama gitu jangan. Kita ni wasilah. Allah Taala suruh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, hei orang mukmin hendaklah kamu takwa pada Allah, wabtaghu ilaihi dan carilah untuk menuju kepadanya, kepada Allah Taala itu wasilah. Tak kita duk pohon wasilah sama ke? Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Apa duduk orang wasilah? Syirik tak? Deretlah pada Allah. Akhirat esok deret. Ha? Cekok pinggir depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia macam aku juga. Nah, aku nak minta direct dengan Allah Taala. Boleh tak? Direct dengan Allah. Hatta nabi-nabi lain pun tak berani nak direct dengan Allah. Tak berani. Semua manusia pergi jumpa dengan nabi-nabi baru sedar kata nabi-nabi mursalin inilah wasilah perantaraan secara dia panggil apa? Apa sabab musabab ikhtiar usaha yang diajar oleh Allah Ta'ala nya, maka nabi-nabi mursalin dah. Maka jumpa Nabi Adam, Nabi kata tak leh, aku sendiri tak berani. Jumpa Nabi tu Nabi tak dilakukan, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata analah, akulah ahli yang nak syafaat manusia ini. Kalau berani terah direct dengan Allah Ta'ala. Kau kalau rasa lebih kita pada Nabi Adam boleh nyakitlah dia ni. Leh. Tak leh. Memang kena melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita nak jumpa tu agonglah. Nanti ni. Mana boleh kita tak ada pakak orang panggil macam yang hina ni. Rakyat jelita jelata yang merhing ni nak masuk istana relax, lenggak-lenggak. Mari buat apa? Saja ya sultan tak kira tak boleh. Saya nak mari lepak-lepak dari istana tuanku. Tak boleh. Nak masuk tu ada sebab. Diundang. Nak boleh kau diundang tu pun bukan direct. Kadang-kadang melalui orang-orang terdekat dengan sultan. Begitulah maksudnya. Nak? Dah orang-orang dekat dengan sultan ke? Okey. Sultan. Menteri-menteri tak sama.
Allah tu Allah, Nabi Muhammad tu Nabi, makhluk dia, hamba dia. Ha? Tak pernah kita tengok Nabi Muhammad lah yang dapat memberi manfaat mudarat. Tidak. Syafaat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat syafaatkan kita juga ialah yang dikabul oleh Allah Taala. Ha? Allah Taala kata irfa' ra'saka ya Muhammad. Ha? Akak kepala engkau bila Nabi kita Muhammad bersujud di bawah arasy. Nah. Maka Allah Taala kata angkat kepala engkau. Wassal, mintalah apa yang kamu nak minta. Wasfa' tu syafa'. Wassal tu'ta. Mu minta aku akan perkenan. Ha? Wasfa' kalau mu syafa'ah pun tu syafa', aku akan kabulkan syafa'ah kamu. Nah, Allah Taala juga yang perkenan syafa'ah. Ha? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kuasa dia. Nah, Muhammad tak ada kuasa, makhluk tak ada kuasa. Memang Allah Taala. Tetapi Allah Taala mengajarkan kita adab, akhlak, sabar, ikhtiar, usaha itu. Nah, maka tidak dipanggil kita ni musyrik menyengutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak pernah i'tiqad Nabi Muhammad yang memberi berkah, memberi kesan. Tapi Allah Taala suruh, ya wabtaru ilaihi alwasilah. Nah. Nah. Kalau tak sia wasilah, tak sia tawassul, doa direct dengan Allah lepas pada azan. Ya Allah, ha, berikanlah aku maqam mahmudah. Ha, berilah aku yang dapat syafaat. Aduh, hebat dia rasa ni. Ha, jangan Nabi Muhammad. Aku nak, aku nak. Terah? Ada tak? Ha, terah. Itu jadi rasa sesak dia panggil. Nah, tak ada. Ha, kita sendiri duk minta. Ha, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Mana? Maqaman mahmudah. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, yakni maqam syafa'atul uzma. Nabi kita yang dapat membukakan pintu mahkamah, ha, hisab di pada mahsyar akhirat kelak. Ah, tu tengok. Ah, baik. Itu orang panggil apa tu? Kelebihan yang Allah Taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangannya kan jangan kita dongki tak tentu pasal jangan. Ah, dongki tu dengki dah dia ni, orang putih panggil dongki. Ha, deki ni Muhammad. Eh, Nabi Muhammad manusia macam kita. Kau kita boleh kau. Ha, sini. Jangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia, tapi la kal bashar, bukan seperti kita. Bal bainal yaqut wal hajar, tapi seumpama batu permata dia ni layangnya, dan kita semua ni seperti batu-batu kotor. Nah, batu-batu kotor je kita ni. Jangan duk berasa kita tu hebat, jangan. Hatta kalau Nabi Adam alaihi salam pun tawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Nah, dan Al-Imamul Hakim ni seorang ulama hadis yang manhajnya mutasahil. Bila dia mentakhrijkan hadis tersebut dalam kitab Mustadraknya, dia kata apa? Dia hukum sahih. Wa sahahahul Hakim, dan Imam Hakim menghukumkan sahih hadis tersebut. Maksud dia apa? Bukan mau doa. Dia kata ada ulama hadis kata mau doa. Imam Hakim kata sahih. Bermakna hadis tersebut hadis yang dikhilafkan tentang darjatnya. Maka tidak boleh kita nak tolak wabih. Al-ikhlaf. Ha? Kalau hadis maudhu' yang haram qat'i kita beramal, yakni hadis yang semua ulama muhaddisin baik daripada manhaj mana sekalipun sepakat kata itu bukan hadis. La aslalah maudhu'. Nah, ha? Itu haram tak beramal. Sekarang tak. Ha, apa ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita? Adam alaihi salam ketika mana? Ha, mengakui orang panggil kesalahannya ikut nenek kita Hawa. Ha, makan buah khuldi di pohon himtah. Maka Nabi Adam kata, Allahumma ghafirli zunubi bihaqi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku, kesalahanku. Bukan dosa macam dosa kita. Dah. Ha, innal apa? Ha, hasanatil abarat sayyiatil muqarrabin. Itu masuk dalam bab tu tu. Nah, Nabi Adam maksum, tak buat dosa. Tapi dosa di sisi apa? Kebaikan di sisi kita ialah kejahatan dah di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin. Ah, kita kira makan buah apa ke dia tu ha. Nak makan buah pula tu dalam syurga. Nak bukan buah. Buah apa weh? Tak ada buah mabuk-mabuk eh. Ha? Pi kuda ke tidak dia ni? Ha, bukan cak dadah berapa dak. Buah. Ha, buah khuldi, buah kekal. Dah. Ha, kena sungguh. Setan mai ganggu tu kena dengan nama. Kata benar tu hemu tak saya ni. Benar. Kalau Tuhanmu saya mesti dia tak dia bagi makan buah ni. Ha? Dia cedah dah nak hambakmu, nak halau mu daripada syurga. Sebab apa tu? Karena buah ni buah kekal ni. Ha, sepatutmu nak kekal dalam tempat hok senang begini, nak makan buah kekal ni.
Ha, buah khuldi dak tu ni. Ha, dun nama tu putih puda. Nah, ha, kena sungguh. Tak makan hak tu, tak ada apa dah. Ha, itu orang panggil apa tu? Memang sunnatullah, Tuhan nak menyunnahkan. Ha, supaya orang panggil apa? Sebab bagi anak Adam ni lepas ke dunia tepat diujinya. Ha, jasmani dan rohaninya. Ha, maka tu Adam pun taubat dengan Allah Taala. Yakni taubat atas kesalahan di sisi dia, kebaikan di sisi kita. Hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Oh, kejahatan di sisi orang yang muqarrabin, orang dekat dengan Allah Taala. Tak ada orang kurbah dengan Allah Taala, popok mursalin, rasul, anbiya, nabi-nabi lah. Maka ketika mana dia kata Allahumma ufir bihaqqi Muhammad, Allah Taala kata, kaifa arafta ya Adam? Bagaimana boleh kenal Muhammad tu hai Adam? Walaupun aku belum lagi menciptakan jasmaninya, belum lagi aku zahirkan sebagaimana aku menzahirkan kamu. Maka Adam alaihissalam kata, ketika mana mu masukkan roh, mu menciptakan aku dan engkau tiupkan roh masuk dalam tubuh aku, maka mata aku terbuka. Nama yang pertama aku lihat di Arsyur Rahman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari dalam benak fikiran akunya ilham, engkau ya Allah tidak akan gandingkan nama orang selain daripada kamu, melainkan apabila kamu gandingkan makhluk itu, itu menunjuk kata makhluk tersebut ialah kekasihmu, paling yang mu sayang, paling mu kasih sekali. Allah Taala kata, sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, laula Muhammad, kalau tanpa Muhammad, ma khalaqtuka, nescaya tidak aku ciptakan engkau. Oh, tengok. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam kitab Khasaisul Kubra karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, disebutkan khususiat-khususiat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ni buta mata hati kita mengenal Nabi kita sendiri, jangan. Tuhan suruh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayo utlubul ilma hatta yata'allamu, tuntut ilmu olehmu sehingga kamu mengerti, memahami dan kamu merasai anna bahwasanya fikum, pada kamu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Maka tak sama tu. Puak-puak kafir Quraisy ni, puak-puak orang panggil Yahudi Nasara yang mentahrifkan Islam, agama Hanif, agama Islam yang nabi-nabi dulu bawa tu, mereka ni memang musyrik. Musyrik. Memang mereka i'tiqad berhala yang memberi manfaat dan mudarat. Memang sudah sememangnya mereka yang i'tiqad begitu. Maka mereka ini tidak layak dipanggil tauhid. Tetapi mereka mengikrarkan rububiyah Allah. Rububiyah yang Allah Taala yang menciptakan. La yaqulun Allah. Tapi tauhid rububiyah ada tak? Tak jadi tauhid kerana tolak tauhid uluhiyah. Itu. Kita orang mukmin dah. Memang Allah Ta'ala yang menjadikan langit bumi, menjadikan kita, perbuatan kita. Dan kita pun i'tiqad dia yang kuasa, yang lain tak ada kuasa. Dia yang mencipta, yang lain hanya ikhtiar usaha yang tidak memberi bekas. Dia yang memberi manfaat, mudarat, memberi kenyang dan memberi lapar, memberi miskin, memberi sakit, memberi sehat. Yang lain tak ada apa-apa atas ikhtiar usaha yang tidak memberi bekas. Itu kita yang mukmin. Maka sebab tu kita semaya sembah Allah. Kalau kita sembah Kaabah, ada ke sembah Kaabah? Ada profesor di Kelantan. Kok tepi tanya almarhum Tok Guna Aziz nak salang dia tu. Panggil makna diri kau gapo dia ni. Ya dah lebih you tunjuk ni. Ni tengok ni, tengok ni. Hok petok ni gapo ni. Ni tidak kan apa? Kata orang pas semua kau. Semua kan apa ni? Orang amnu semua. Semua kan apa? Jadi bodoh lagu tu profesor pun. Bila masa orang Islam semua kan apa? Tak kira lah hijab biru ke. Nak tanya bila masa orang mukmin semua kan apa? Jangan duk benak lagu tu kan. Nak kata cerdik ni bukan nanti profesor, profesor bukan ada bodoh dia pada hok tarikah lagi. Tu budak tarikah kalau ngaji tauhid hok ahli sunnah pasti mana. Tak ada ayat kita sembah kat kita sembah Allah. Dok kat apa? Kaabah tu Baitullah dia ya, rumah Allah di Masjidil Haram, rumah Allah di serata dunia semua sekali ni rumah Allah yang diwakafkan itu didirikan bangunan. Masjid-masjid ni rumah Allah. Tak ada bangunan, tanah-tanah gapo semua sekali, tapi mereka tempat orang panggil ada najis, tempat toilet-toilet gapo tu, tu tak lehlah bukan rumah Allah. Semua sekali ni orang panggil apa? Khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masajidu ummati. Semua sekali orang panggil tanah-tanah ni masjid umat aku lah. Boleh semaya atas benda, atas padi, sawah padi,
Ha, tengah jalan raya apa boleh. Ha, tapi kena sekat dulu lah keretanya. Ha, mau tengah maya dengan jalan pok nak tepung apa geras itu harai hak lain pula. Nah, ha, gitu eh. Ha, tu. Tak ada orang kata Kaabah tu sesembahan kita tak ada. Ha, melainkan profesor tu sorelah setakat ni kita dengar ya. Nah, pokok kita jangan-jangan gitu. Ha, malu kau title profesor tak ada ni. Ha, tu jangan. Napa tungging nak jahil tauhid. Apa? Nak cakap kita ni orang panggil kuat agama. Kalau tauhid pun kita tungging jahil, ha, napa atas air dah jahil. Ha, hok lah, tak tahulah tak agak mana ni. Ha, ini tunjuk Kaabah ni dengan tentang gambar Kaabah ni. Ha. Ha, kita pokok hijau semua kan. Ni, semua Kaabah ni. Nah. Ha, hijau biru sembah Kaabah. Ni, sembah Kaabah ni. Sembah Kaabah. Mari di mana mau ngaji tauhid kat mana gitu. Kita sembah Allah. Dah hadap, hadap kat Kaabahnya. Nah, sebab tu semaya sunat musafir. Kiblat kita kat mana? Tak ada semaya sunat kat musafir. Hadap kepala steering kona kat mana? Kau tu lah orang panggil kiblat kita. Nah, steering pula kat utara, utara lah orang panggil apa? Kiblatnya semaya sunat musafir ni lah muak juga ada ni nah lagu tu eh arah Kaabah bukan sembah Kaabah sebab tu semaya tak Kaabah terbel ada kita semaya nega nah muak Kaabah duk bawah wow, kena depan duk atas langit aduh nah tak ada kata semaya nega nah tak Kaabah apa Kaabah duk bawah ya ada Kaabah terbel kena duk gini ah ha? Masa nak semaya duk gini apa ya kena Kaabah. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Eh? Kita menyembah Allah. Tetapi syariatnya Tuhan kata, nak sembah aku, hadap kok tu. Aku ni tak ada arah nak hadap tu. Tak ada, tak ada. Nah, qalbun mu'min baitullah. Dalam hadisnya mari. Tepat sedekat-dekat ha? Hamba aku tika semaya. Ha? Dengan aku ialah saat sujud. Ha? Takarubnya tak sujud. Oh, dah ada bumi pula Allahnya. Nah, pasti doa doa mana? Doa pula, langit pula. Nah, oh, langit pula eh. Ha, penat laka tu. Ha, kalau faham, orang panggil hadis dengan makna zahir itulah ya rosak tu. Ha, rosak, rosak, rosak. Nah, jangan kita faham at-tamassaku bi zawahirin nas al-kitab wa sunnah ha, fi aqaidil iman ha, min usulil bid'ah wal kufri. Setengah daripada usul bid'ah dan kekufuran berpegang dengan zahir kitab Quran hadis dan perkataan ulama sekalipun tak kira. Nah, perkataan ulama. Ulama ada bercakap dengan perkara yang sahih macam qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Itu orang panggil perkataan mutasyabihat. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Segera kita faham, oh Allah Ta'ala bangun daripada duduk tu, tak ada orang akak ah. Rosak tu. Ngaji sifat 20 pun rosak ni. Maka perlu ditakwil. Sebab tu pada MK, Tok D, anak murid pada M pun, takwil. Qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Ada Allah Ta'ala cara-cara dia. Bukan cara-cara kita. Ha, tengok. Apa takwil tu? Tak ambuh bagi kita ni. Al-mutabadaru minhu. Kau segera pahal dalam kepala hotoknya. Koyat dalam kepala hotok kitanya. Allah Ta'ala seperti kita makhluk. Ha, itu. Maka sebab tu bila kita kedengar kalam ulama. Yang kesamaran menunjukkan kata Allah Ta'ala serupa makhluk. Takwil dulu kalau boleh. Ha, kalau boleh takwil, takwil dulu. Takwil dulu. Melainkan kalau tak ada takwil. Maka kita peringatkan orang awam. Ada pun ulama, dia tidak mungkin berpegang dengan sebagaimana yang dia kata, kerana dia orang alim. Nah, macam hok isu dulu-dulu hok duk gagal-gagal dulu kan. Orang tak faham hok kita duduk royak kau rapunya. Nah, kita sebut dah dalam majlis orang panggil pertemuan kita tu dengan satu orang senior kita tu. Kita kata, ada pun almarhum Tok Guru Aziz, dia orang alim. Dia ngaji pondok yang kecil lagi. Ngaji pondok Tok Guru Abah Ganu, ngaji dengan Tok Khurasan, ngaji pas ke India, pas ke Pakistan, ngaji pas ke Mesir, alim pada kita lagi. Nah, ngajar kita Ihya Ulumuddin. Kau tengok eh. Nah, Ihya Ulumuddin ada sifat 20 Asy'ariyah, Imam Ghazali. Saya sini. Okey, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah dah. Nah, Azwaqi Mujassimah. Nah, sini. Adapun mungkin perkataan dia tu gelincir lidah. Karena ulama tak ada hak maksum. Maka bila tersalah lidah, kita bukan mentahzir, mentahzir mana? Melawan ataupun gitu. Dah ni, memperingati almarhum Tok Guru. Kita memperingati orang awam supaya jangan dipegangkan perkataan tersebut. Nah, lama dok pegang Tuhan bersalah lendik sungguh ada poho ada, itu rosak akidah orang awam. Jangan. Maka kita peringat orang awam jangan berpegang makna begitu tidak tepat dari segi
pahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun dia, dia tok guru, dia ulama ala raksi kita junjung, sanjung, kita hargai. Itu hak dididik oleh ulama-ulama masyayikhuna fil azhar syarif. Itu cara. Nah, ulama azhar kan, bila dia nak kritik al-imam al-hafiz Ibn Taymiyah rahimahullah, al-imam Ibn Qayyim, dia tidak kata Taymiyah ada itu, Yahyah-Yah ni jahat ni, tak ada. Ha? Guru kita Syekh Jamal Faruq Ad-Daqa Al-Hasani, ha? Ambil kuliah dakwah, ha? Yang mengajar di Masjid Al-Azhar, bahagian Usuluddin dia belakang, mantik kau berapa makulat Usuluddin, kitab besar-besar habis, ha? Bila nak kritik al-imam Ibn Taymiyah, dia akan katakan al-imam Syekhul Islam Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala melakukan kesalahan, ha? Mencarikan ijma' ulama' dalam 80 masalah furu'. Itu contoh, ha? Yakni hormat kepada ulama, itu nak sebut berakhlak, beradab. Lebih-lebih ulama yang telah wafat dah, bila nak minta maaf dia, lebih parah lagi. Al-adabu fauqal ilmi. Ada pun orang yang kata kapa, mujab semang kapa, itu kita jangan masuk golongan seperti itu. Ada pun tok guru, sama tok guru balah, koci lidah kita, koci lidah kita. Biasa lah tok guru sama tok guru balah ni. Dia tak boleh kira orang buka kedai tamian, nak balasnya. Tak ada orang baki motor duk deking orang jual tamian. Nanti ni tak ada. Guana tamian dia laku, kedai motor aku tak laku. Benar-benar gitu. Dah motor tutup kedai baki motor tu, buka restoran tamian buka. Baru betul nak deking dia tu. Ada potok guru sama tok guru balas, lidah kita koci, jangan duduk main nak celah-celah, jangan. Dia orang alim, dia tanggungjawab dengan Allah Taala. Nah, yang ngaji aku mana? Kau boleh dia duk caci maki. Nah, kalau boleh dia jawab dengan Allah Taala. Bukan kita di soal. Alah gitu. Orang panggil apa? Ahwalul masyayikh. Kelakuan guru-guru. Itu kita belajar guru adab. Kalau di Mesir enggak biasalah. Syekh Ali Jumaah gaduh dengan Syekh Yusuf Qardawi, gaduh dengan Syekh Khalifah Syekh Asim Fadani, Syekh Mahmud Sa'im Mamduh. Baloh ni. Kalau ada majlis Syekh ni ada, hok ni tak segi. Kalau ni ada, hok ni tak segi. Biasa aja. Kalau kita murid ni, hok betul, jul tulung tarjih pula. Hok betulnya Syekh ni. Setakat tu lah ilmu kita. Rugi. Nah, kerana ilmu ni Allah Ta'ala bui tak sama belakang. Hok ni lebih hok ni. Hok ni lebih gini. Hok ni lebih bidan ni. Lebih bidan ni. Tak sama belakang. Biar rata belakang. Kalau nak kira-kira hamba mengaji banyak dengan almarhum Tok Guru Aziz. Masa duduk di Mahat Muhammad, di duduk di Baung, tu gatih bahasa ikat lagi pula belakang. Mengaji kitab fiqh sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti, almarhum Tok Guru baca. Oh, kelapah tak sedut ayat. Tiap-tiap minggu. Nah, tiap-tiap minggu hari Jumaat. Zaman gemula. Boleh duduk atas lagi. Siapalah tak geruk dah naik tangga. Duduk bawah. Tak raja tinggal. Tiap-tiap pagi Jumaat. Nak kira banyak lagi. Berbanding dengan hak gula wadi dia. Tuk gua haji lah keting tu. Ambang ngaji. Tak ada pipi pun munih ni. Tak ada pipi pun ngaji. Kitab Hidayatus Subyan. Bila dia ganti tuk gua ambo Al-Fadhil Ustaz Aziz. Ngi ngaji sambung di syariah. Orang jepuk dia ganti ngajar. Situ ya. Tapi oleh kerana kita belajar, walau satu huruf pun tetap tok guru kita. Dua-dua. Itu nak cerita. Biar paham boleh. Jangan duduk bodoh lidah tu, duduk letih bahasa. Tengok berhabis video, jangan duduk tengok sekerak 3 minit, 1 minit, jangan. Tengok sejam lebih. Nah, ada 3 siri. Siri 1, siri 2, siri 3. Tengok habis, ta'amul, fikir betul-betul. Lagu tu. Baru betul kan tu cerita tu pula dia ni. Tu bib sama cerita tu. Kan sama-sama tak habis-habis dah. Nah, tu baru tu. Baru kedudukan kita ni comel, tidak ta'assub dan tidak orang panggil tasahul, tidak. Duduk tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik kerjaan ni biar sederhana. Baik begitu. Maka cara orang panggil apa? Hak puak-puak kafir Quraisy tu bukan wasilah, itu wasithah. Kita wasilah orang mukmin, dia wasithah. Kita tawassul, dia tawassuth lain. Maka jangan disama-samakan. Haram tawassul. Ambil ayat Quran. Macam tadi juga tu. Ambil ayat Quran. Mereka ini menjadikan rahib, rahban, ayat Quran kan ada kan? Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ayat sebelum tu. Allahumma shalli ala sayyidina, tak ingat dah ayat Quran. Banyak dosa dia ni. Tak jadi al-hafiz, al-hafaz. Tak jadi al-hafiz lah. Tapi tak apa, kamu tak jual tawar yang lebih. Rupa-rupa ustaz tak al-hafiz dalam ni.
Nah, apa tak ingat tu ayat Quran tu? Nah, tapi tak apa, ambo tak jual air tawar yang bimbah. Nah. Dan Al-Hafiz jual air tawar banyak kan tadi. Al-Fadilatul Ustaz Al-Hafiz. Belilah kismis air tawar. Nah, ini sembuh 30 juz ayat Quran. Nah, oleh Al-Fadilatul Ustaz Al-Hafiz. Ya ada ingat tak? Ingat dah. So ya. Habis dengan apa tu sampai kalau lupa ambo gak sampai dah jadi lima dah jenis peralih eh. Sampai budak-budak Allah. Allah. Masa tu tak berapa banyak dosa. Dosa tu ada tapi tak berapa banyak lah kita kata. No. Ingat ayat lazim, ayat ni ayat lazim juzuk amma dukhun sejadah dengan al-mul surah yang panggil juzuk al-mul apa juzuk al-mul juzuk amma surah ad-dukhun apa yang panggil alif lam sejadah apa ni semua ayat-ayat surah pilihan al-kahfi tak ada tengok Quran pakar dengar dalam kereta saya sudah Abdul Rahman sudah duk baca kan. Amun gabah bawa balik daripada umrah juga beli keset. Bawa balik haji. Beli keset Abdul Rahman Sudah juga. Oh. Umur 7 tahun 8 tahun, 7 tahun 8 tahun duk dengar. Pakai ingat gitu. Mudahnya kita ingat sampai kecil-kecil dulu. Nak ada ni. Lon ni 10 kali baca. Saya ingat lagi dia ni. Oh, baca. Ingat dah. Dua ayat lupa 10 ayat. Lon ni sampai banyak dosa, sampai koho benok, koho benok. Tak ada arahlah. Baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi kita orang mukmin ni uluhiyah rububiyah sekali dah. Sebab tu kita belajar adalah kita tauhid, itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu ialah akidah kita ahlu sunnah wal jamaah asalnya daripada al-Imam Ja'far At-Tahawi. Nah, akidah At-Tahawiyah. Nah, tu. Banyak ulama-ulama salaf, mengarangkan ilmu akidah At-Tahawiyah ni, syarah kita akidah At-Tahawiyah ni, menjalani jalanan apa akidah secara dakik lagi, secara dalam lagi. Ini ilmu tauhid boleh dikirakan sebagai fardu kifayah. Kenapa? Kerana terlalu banyak asma wa sifat, segala nama, segala sifat kira. Nah, nama-nama Allah Taala ni boleh kita bagikan tiga bagi. Ada nama Allah Taala kena silau pada zat. Ismu zat dia panggil Allah tu sendiri. Ada nama-nama Allah Taala kena silau pada sifat. Ada nama-nama Allah Taala tu kena silau pada af'al. Ha, maka duk bahas pula, mushtaq tiap-tiap orang panggil nama Allah. Ha, patu nak pakai makna belagu mana tiap-tiap nama Allah. Oh, tu duk mengajar tu. Macam kita duk mengajar Ar-Rahman Ar-Rahim itu eh. Ar-Rahman Ar-Rahim asal mushtaq perkataannya Ar-Rahmah. Apa maksud sebenar Ar-Rahman Ar-Rahim? Riqqah, riqqatun qalb. Lembut hati. Ha. Dah nak pakai makna tu ke di Allah Taala? Dengan nama Allah yang Maha lembut hati, boleh tak pakai itu? Tu makna asal. Tu makna asal. Kalau kita pakai yang Maha pemurah lagi Maha mengasihani itu takwil dah tu. Takwil. Nah, itu orang panggil kalau mengaji ya, tauhid asma wa sifat kan dalam hal tu khas pada nama am pada makna khas, pada apa makna am pada nama bagai-bagai. Ngajar tu pas 99 kira. Mana banyak dengan 20. Eh kata banyak 20 lagi ustaz. Ha, cerak-cerak bodoh. Hala gitu ya, ya. Nah, kalau kita belajar kan, sebab itulah pendapat Asy'ariyah yang mewajibkan belajar secara tafsili. Atas jalan tafsili ni 13 sifat tu orang panggil qau yang kuat. Kenapa? Karena semakin sedikit benda ditaklif atas mukallaf itu semakin kuat qau tersebut. Ha? 13 dengan 20 mana banyak? Banyak 20 pada 13 tentu dah. Eh kata dok ustaz, saya ngaji hok di EMEC hari tu. EMEC siap. Ha, banyak 13 lah pada 20. Kira-kira mengira mari mana gitu. Nah, ha, tak ada. Sikit 13 pada 20. Maka 13 tu ngaji secara tafsili qaul Asy'ariyah. Ha? Qaul rajih kuat berbanding dengan 20. 20 marjuh tetapi masyhur. Nah, ada lagi ulama selain daripada hak 20, ada lagi. Tambah sifat idrak, tambah sifat takwin. 21 ada kata wajib kena belajar secara tafsili. Ada kata 22 sifat, tapi hak tu lebih banyak lagi. Ha, maka ulama kata ginilah hak sahur kat 20 lah tengah-tengah. Jadi hak sahur sifat 20. Ha, hak sahurnya. Nah, padahal kalau tilik-tilik hak mana kuat? Sifat 13. 20 marjuh daripada 13. 21 marjuh daripada 20. 22 marjuh daripada 21. Kerana semakin banyak, semakin lemah. Bukan lemah kerana apa?
kana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan dak berat mereka hak kita mampu. Dah tak mampu 20, mampu juga dah ada 13, kat 13. Pak kita ada 20 kilo dengan 13 kilo. Muakak muakak 20 lah, abah akak 13 sudah. Tak ada ni. Muakak 20 kilo abah akak 13 cukup dah. Nak tak agak dah abah tua. Tak ada ni. Mana gitu eh? Nak? Tu dah 99 banyak pada 21, 22, 20 dan 13. Tak kira. Maka sebab itulah pengajian ilmu aqidatut tahawiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma' wa sifat itu fardu kifayah. Kalau kita lepas fardu ain nak ngaji tu, boleh. Tetapi kalau nak belajar, biarlah betul-betul daripada syarahan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada juga. Ini hak bimbang ni. Karena ada juga. Orang-orang baru sekarang ni, dia baca kitab akidah at-tahawiyah. Tetapi syarahnya terpleok kepada hak lain pula. Mana? Dia nak menghukumkan kita orang Islam yang bertawassul hak ambil wasilah ni dengan musyrik kafir semua berhala. Dengan mengatakan tak cukup ada tauhid rububiyah, kena ada tauhid uluhiyah barulah mukmin. Yakni kena ikut cara memahami tauhid seperti dia. Itu baru muwahhidun. Jadi hak kita orang Islam duduk selawat duduk Allahumma bihaqqi Muhammad Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyika binabiyyikal amin nabiyur rahmah ya Muhammad. Itu semua tu musyrik. Ni hak bahaya ni. Inilah yang diambil oleh puak-puak Wahabiyah. Itu. Jadi kalau orang tanya, apa ustaz hukum belajar tauhid uluhiyah rububiyah asma' wa sifat? Jangan terus dikatakan itu akidah Wahabi. Ambo cukup-cukup tak setuju. Cukup-cukup tak setuju. Cukup-cukup tak setuju. Sebab tu ambo forum dengan Ustaz Zamiah, depan-depan Ustaz Zamiah ambo pukul. Tak kira. Memang kita tak boleh nak terima. Kalau itu adalah akidah Wahabiyah. Itu adalah cara metodologi Wahabi belajar ilmu tauhid. Tak betul. Kalau tidak, Syekh Abdul Qadir Mandili karang kitab perisai bagi sekian mukallaf. Menjalani atas jalan naik akidah at-tahawiyah. Yakni uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tak ke Syekh Abdul Qadir Al-Mandili itu Wahabiyah. Itu guru, Syekhul Masyaikh. Guru bagi segala guru-guru ada di mengaji kat Mekah. Siapa anak murid dia? Tok Guru Haji Abdul Aziz Pondok Sumbu. Ayah Pa Pondok Pasir Tumbu. Ayah Syim Pondok Pasir Tumbu. Ayah Lah Pondok Lubuk Tapa. Ayah Leh. Ayah Leh. Tok Guru Haji Soleh almarhum Pondok Si. Semua tu tok anak orang dia lah tu. Nah. Dah tak ke Wahabi Tok Guru Haji Soleh. Tak munah Sabah, tak munah Sarawak, munah habis. Nah, Kinabalu tak munah lah tu. Itu orang panggil cepat sangat tekan ninyo. Biar break tu tekan juga sikit-sikit. Lihat ni. Jangan degah sangat. Alah, Wahabi selalu jangan. Cermat sikit. Nah, cermat. Tengok macam tuan guru babot Ismail Sepanjang Al-Fattani hafizahullah taala. Dia jawab dengan cermat, comel. Lihat ni. Buka tu pukul lalu. Tak boleh. Itu akidah Wahabi tu. Tak kena itu. Tak kena itu. Nah, tak betul. Ada pun Wahabiyah memang dia ambil mata pelajaran itu juga, tetapi syarahannya ada orang panggil serampang, ada orang panggil peluru hok nak tembok kita. Maka dia pun dia kata macam mana orang kafir semua sekali ni ada tauhid rububiyah. Situ plekok dah tu tauhid rububiyah. Nah, sebab tu di satu daripada i'tiqad puak-puak orang panggil Ibnu Abdul Wahhab ni, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ni, akhirat esok ada seorang pun kekal dalam neraka. Semua dimasukkan syurga. Kenapa? Kerana orang kafir pun ada tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tapi maksudnya kau dulu lah. Bila nak masuk syurga? Wallahu a'lam. Tak tahu kau mengikut ke Tuhan. Nah, itu orang panggil apa? Reka-reka dalam akidah. Tidak. Orang musyrik bukan orang tauhid. Itu bukan ahlul tauhid. Itu ahlul musyrik. Kalau tidak, apa hikmat Nabi diutuskan? Nabi diutus oleh Allah untuk membawa tauhid. Nah, dibawa dengan sirah bagai-bagai untuk mengenal kita akan Allah itu esa. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illallah wahdah. Siapa tahu tu nak cerita esa Tuhan. Nah, cerita ahad Allah esa pada zat. Nah, wahid Allah esa pada sifat. Wahdah Allah esa pada af'an. Siapa tahu tu nak yakwi. Nabi kita ni diutus oleh Allah untuk manusia ni jadi ahli tauhid.
Mudah-mudah kita iktiraf puak-puak sembah berhala tu ahlu tauhid rububiyah. Ah, tak kena, tak kena. Bukan itu maksud daripada Imam Ja'far At-Tahawi. Yang dikatakan oleh Imam Ja'far At-Tahawi, kalau nak kira gak puak-puak orang panggil sembah berhala, sembah orang panggil tuk pekong kafir Quraisy dan puak-puak agama Yahudi Nasara itu, mereka mengiktirafkan rububiyah Tuhan. Tetapi mereka bukan ahli tauhid rububiyah. Beza tu tauhid dengan mengiktiraf ke kerububiyahan. Ayuh saya sebut. Nah, beza tu beza. Jangan dua sama gitu jangan. Jadi kita orang mukmin sentiasa diajar tiap kali kita sembahyang alhamdulillahi uluhiyah tauhid kita. Tauhid uluhiyah pun kita terima. Rabbil alami rububiyah. Dua-dua kita bertauhid. Sebab tu dalam kubur kita akan ditanya man rabbuka. Sama tak? Sama, kena ke Allah juga, uluhiyah juga. Tuhan tak tanya man ilahuka, tak tanya pun tak apa dah, kerana rab ke ilah ke itu kena kepada zat yang kita sembah sama-sama dah di atas muka dunia ketika mana kita hidup hingga sampai mati, dialah Tuhan kita. Tak ada hal lain dah. Hak bersifat dengan sebagaimana sifat yang kita i'tiqad, kita belajar, kita faham, kita kemah-keming pacuk dalam hati kita. Baik. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebajikan akhirat itu tertentu bagi segala orang yang takut mereka itu orang akan Allah Ta'ala. Tak ada lah. Tu apa dalam Quran sebut? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha nahnu narzuqukum. Apa dalam Quran sebut tu? Wal aqibatu lit-taqwa. Ya akhir sekali itu. Wal aqibatu lit-taqwa. Ini ambil orang panggil apa ni? Nak seakan-akan ayat Quran dia panggil. Dalam ilmu badaknya ada orang panggil apa istilah dia panggil? Allahumma salli alaihi wasallam, panggil apa? Orang panggil apa? Dalam ilmu badak. Tak silap dalam ilmu badak. Dia bukan orang panggil Quran, tapi dia ambil daripada seolah-olahnya ayat Quran itu. Apa tu yang kata? Hendaklah kamu bersabar, suruh keluarga kamu sembahyang. Yakni apa? Suruh ibadat pada Allah. Suruh semayang ni bukan suruh semayang, 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 semayang. Bukan. Mana ajar semayang biar sah dan diterima oleh Allah. Sana sobah. Wala aqibatu littaqwa. Nahnu narzuquka. Kami yang bagi rezeki pada kamu. Wala aqibatu littaqwa. Wastabir alaiha. Wa'mur ahlaka bis salah. Wastabir alaiha. Nahnu narzuquka. Wala aqibatu littaqwa. Dan wala aqibatu littaqwa, dan yang dapat orang panggil balasan yang baik di hari akhirat kelak mereka yang bertakwa pada Allah. Jadi orang bertakwa pada Allah ni hidupnya seharian ialah untuk kenal Allah dan jadi hamba Allah. Tu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaquzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan hikmat bijaksana aku supaya manusia ni liak budun, yakni liak rifunani wa ya'budunani, kenal aku dan jadi hamba hanya kepada aku. Maka jangan membimbir benda aku telah jamin dah daripada rezeki kamu. Kami tidak minta liak apa ma uridu minhum mir rizqi, kami tak minta rezeki daripada kamu. Wa ma uridu an yut'imun, dan kami tak minta makanan, bahkan kamilah yang beri makan minum kepada kamu. Tu Allah Ta'ala suruh kita jadikan pekerjaan tetapnya ialah kenal Allah dan jadi hamba Allah. Pekerjaan keutamaan kita itu. Jangan orang tanya apa kerja utama awak. Saya arkitek. Awak apa pekerjaan utama awak? Saya mekanik. Saya kontraktor. Saya doktor. Saya pencerah. Saya lecturer. Saya cikgu, cikgi macam-macam lah. Itu orang panggil pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama ialah mengenal Allah dan menjadi hamba hanya kepada Allah. Itu pekerjaan utama kita. Baik. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, dan bermula rahmat Allah dan salam Allah Ta'ala turun kedua-duanya. Lagi tetap ia kedua-duanya rahmat dan selamat daripada Allah itu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad ni? Sayyidil anbiya wal mursalin, penghulu segala nabi dan mursalin. Ya beza tu.
Dia ada umum khusus mutlak. Tiap-tiap rasul tentu nabi, tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Nah, sebab itulah kira ni to be continue. Kena mana panjang tu kat 10 tu. Dia ni kata letih ustaz. Ya gitulah kalau dah ngajar kat sini. Wallahu a'lam. Ada soalan kalau ada. Kita sambung semula pula. Kena panjang ni. Bermula rahmat selamat ni kita nak wi pahala sungguh. Apa itu selawat dan salam? Barulah lepas ni kita selawat sungguh-sungguh. Bila Tok Imam kata, Tok Bila kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sungguh lagi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Masya-Allah. Aku ya ada sini. Dah makna dia apa? Boleh depan insya-Allah. Biar jejak pada kita selawat atau Allah. Nah, jejak dalam hati, semangat kerana kita reti makna selawat tu gapo dia. Nah, wallahu a'lam wa ilmuhu. Ada salah ke ada? Tak payah tanya ukur 10 lah. Nah, tanya kita nak umum ke tak ni? Jadi sebagaimana kita umum pada bulan lepasnya alhamdulillah. Surah kita ni alhamdulillah. Tak ada apa-apa lagi. Tu ngaji kita sumbai je dalam akaun sebanyak dia ikhlaskan sumbai, dan kita telah waktu menduga pada 2 3 4 bulan 8 bulan 8 ni 40 orang panggil pelajar juga mari daripada 100 pelusuk negeri lah. Perlih ada retain ni, Kedah ada, Perak ada, Johor ada, Ganu ada, Melaka ada, Negeri Sembilan ada retain ni. Ada lah ke Sabah tak ada sempat nak mari, kata cukup dah, penuh dah. Daripada 40 tu kita ambil, kita nak ambil 20, tapi sekarang ni baru 18. Dia rasa ni cukup dah. Tak cakap dah. Memang kita kira macam bukan orang panggil nak ramaikan pelajar, tidak. Kita nak kualiti pelajar. Sebab tu kita akan menghambat berambuskan hok mana hok tolul-tolul gitu. Dia ni. Ayat tu kasar sikit dia ni. Menghambat berambuskan hok mana tolul-tolul. Kerana sebagaimana kita sebut itulah, pelajar-pelajar kita ni kita ambil, kita saring, kita tengok daripada latar belakang keluarganya, kebanyakan semua yang kurang bernasib lah maksudnya. Maka sebab tu, sebab kita work free, tidak ada yuran langsung. Langsung tak ada yuran lah. Lepas tu nak makan apa pelajar ustaz, dah tak ada yuran. Makanlah batu-batu, pasir-pasir. Kerana banyak di tanah-tanah tu dia ni. Lepas makan benda, makan nasi lah. Dan nasi ambil mana dah ayah yuran? Waktu lah. Rezeki Allah Ta'ala sapa. Belum mula kelah tu, baru temu duga 3 big gun dia beras sapa. Alhamdulillah. Intan surullah yang surkum. 15 hari bulan itu baru mula start kelah ni suami pelajar kita ni. Sapa lah pebik dah guning beras. Hari ni kalut-kalut Kiai Lutfi Basal duduk ngajar, sapa pulak dah. Dengan nagak-nagak kata sedap budak pondok makan. Dengan nagak-nagak nyata kau. Orangnya. Jadi kita buka untuk demo nak atas berah, nak atas laut, atau selaka pergi ke pondok selalu direct. Ataupun tak segi gak, si pesen nanti boleh depan gak, muak-muak masuk dalam itulah bonet kereta belakang yang depan dekat sini. Belakang. Tu satunya. Itulah sumber makanan pelajar-pelajar. Kalau tak ada gak, makanlah pasir sungguh dekat sini. Tapi alhamdulillah setakat ni insya-Allah pelajar kita ni kita ayak sama. Sungguh sikit tengok ni kata. Orang duk pergi makan, minum, gapa ni bukan nak suruh mu bucik perut sini dah. Nak suruh mu hafal matang-matang. Nak suruh mu boleh ganti ulama-ulama yang telah pun banyak dah orang panggil terpadam lapu-lapunya. Diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Tak? Tapi yang kata ini pondok bukan tahfiz ni. Bukan duk hafal Quran. Ya biasa tu pondok dengan tahfiz yang duk sama ya. Ada juga orang kata, ustaz, saya nak bagi beras ni ke tahfiz ustaz. Saya tak buka tahfiz atau? Bukan tahfiz ke? Bukan. Ini pondok-pondok lain. Tahfiz tu tempat hafal Quran. Pondok ni tempat hafal mata-mata ilmu, baca kitab-kitab Arab, tak ada bagi. Itu. Ini pondok. Supaya mereka ni dapat ganti guru-guru pondok yang telah wafat dah. Kita kurang ada dalam ini. Maka mereka ni lah yang melepaskan fardu kifayah kita. Jarak masa Fatul Qasri, dua marhalah, kena ada satu orang yang alim nahu. Kita kaji lah. Kalau tak ada, dah sahabibah kita. Maka sebab tu bila ada orang ngaji nahu alim dia, angka kita support. Itu sunnah dah para sahabat Nabi radhiyallahu taala. Zaman Nabi bukan semua orang duduk pak je duduk masjid Nabi pakak duk heret kitab tok. Modak. Ahlus Suffah ketua pelajar di Abu Hurairah je.
Abdul Rahman bin Auf ke apa-apa businessman apa-apa sedega-sedega datuk-datuk Tan Sri ni memang sibuk. Oh, tanah ada, kebun ada dak sini. Bagi import ekspor nak siapa ni? Nah, nego ke apa banyak sibuk. Kadang-kadang tak sempat nak main ngaji Rasulullah. Mari esok ke ngaji dengan pelatuk ni. Pelajar-pelajar Rasulullah Abu Hurairah gapo riwayat pelajar. Maka dak mau sapo. Dak mau sapo, dak mau bagi. Itu cara sama saja. Nah, ada Rasulullah SAW pun kita tak wayuran dak sini. Abu Hurairah kena bayar 300.5 kos boleh. Tak ada. Jadi kita mujahadah. Nak supaya kita serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tak letak yurai. Cuma yurai pendaftaran lah. Engko kena pakai seragam. Ha, ini pakai seragam pondok kita. Kena bangun seragam. Ala ni, akmal bangun jadi model. Ha, tunjuk ke jemaah kita. Ha, bangun. Ha, lepas gebel tu tak ada tu. Waktu tak ada seragam tu tak ada. Ha, lepas bukan duduk di obesi ni. Lepas. Paling dah kita tengok kaku aku puas dah tengok. Tengok ke makmu itu. Paling punggung. Inilah pakaian seragam pondok kita nya. Kaplekak dengan baju Melayu putih dan kopiah dia tak sapa lagi. Dia cetok. Nah, palinglah tak saya sudut lagi. Paling. Berdiri tegak. Berdiri tegak, lurus, model, senyum, model guna senyum. Nah, ni. Nah, kita pondok kita tak boleh pakai seluar jing afrik, jing syaitan, iblis bergalak leh. Baju cak korok hidup, cak korok mampu pun haram. Jubah dan serban pun haram. Oh, kejuklah dia ni. Ada apa-apa. Bawa dah jubah ni banyak nak ipon dok ni. Awak klik eh. Apa ustaz? Tidak ke sunnah. Sunnah nah memanglah sunnah. Pondok kita kata haram untuk pelajar kita. Karena kita nak didik pelajar kita pada 4 tahun mereka belajar ni tawaduk. Lihat ini, tak suruh pakai serubah besar baku lah laginya. Alamak, kamu ngaji tahun pertama jerumiah, tak apa lagi, serubah gunung Everest, bukit Uhud dah. Gitu, lihat ini, tambah. Kita pakai, paling kau, paling betul. Tak sengit-sengit lah. Kita begini ya. Bagi 4 tahun mereka tu belajar dalam keadaan tawaduk. Belajar tawaduk. Tak ada pakai jubah, tak ada pakai serban. Jadi, Alhamdulillah. Bermula 15 hari bulan, mereka telah pun mula belajar dah. Mula menghafal mata-mata umpama jurmiah. Mata Abi Syuja' dan akidatul awam. Mereka mula hafal dah ni. Gedegu-gedegan dah. Mengapa dah? Katok gendai, gapo, belagu apa dah. Apa? Menghafal matan. Dan pelajar kita sebagaimana kita sebut itu. Akan sambung stam dan sambung ke jamiah yang mereka nak pergi. Sama ada di Aceh ke Mesir ke ataupun Jordan. Dan doa-doa lah kita nak buat perhubungan dengan Al-Habib Ali Al-Kahf. InsyaAllah untuk pelajar kita yang habis sanawi 4 tahun di pondok kita. Yang tidak mahu ambil stam, mereka nak sambung ke Yaman, masuk ke Jami'ah Al-Ahgaf. Jami'ah University Al-Ahgaf di Yaman. Maka kita nak mesyuarat pada 31 hari bulan ni. Mudah-mudahan pelajar kita hak mana tak mau ambil stang. Ini nak sambung ke Yaman, boleh masuk Jami'ah Al-Ahgaf. Itu boleh disettlekan dengan mudahnya. Jadi hak setakat ni, hak tidak dapat disettle lagi ni ialah gaji guru. Ini masalah ni. Masalah sikit ni. Habis seluruh orang panggil Selangor ni, kita iklan bawa dengan buku hijau, kertas hijau dengan borang-borang tebal-tebal ni. Setakat ni Alhamdulillah tidak ada seorang pun yang nak. Tak ada seorang pun yang sanggup untuk bekerjasama untuk menderma, melainkan seorang je. Baru. Di Masjid Al-Irsyad, USJ 1 seorang, dia sanggup menderma RM 1,000 ringgit setiap bulan seorang. Yang keduanya Suban Bestari RM333, 33 sen. Dua orang. Yang ketiganya kemarin di Masjid Nazar, Alhamdulillah, insyaAllah dia kata, ustaz, saya akan sentiasa tiap-tiap bulan RM500. Jadi setakat ni gaji guru yang kita dapat himpunnya RM1,833, 33 sen. Ada juga orang nak derma gitu. Lihat ni. Orang tetap tu setiap bulan. Jadi kita memerlukan berapa lagi ni? Ya 4,000 lah sebulan kerana 2,000 seorang. Kita memerlukan 2,000 lebih lagi. 2,000 berapa ya? Nak kira aku matematik ni boleh bengong sungguh dah. 2,200 lebih lah. Gitulah mudahnya. Jadi kita nak memerlukanlah tu. Kalau ada surau di surau jemaah kita sini yang sangat kaya raya, dia kata saya ustaz duit berlimpah ruah saya dekat sini. Tidur atas duit, masuk pun duit, makan pun duit. Saya nak tanggung belaka 4,000. Maka dialah orang panggil jadi penaung separuh daripada pondok kita lah. Tak agak dah kita. Hak dia mau duduk sumbal dalam tabung itu tidak diberi ni. Dua orang babo yang mengajar dia ni. Hak dia tabung itu kita belajar bagi kepada tiap-tiap malang ni. Macam hari ni, Kiai
Lutfi Basari daripada Nahdlatul Ulama Indonesia. Ha, kita bayar 600 lebih. Ha, ratus-ratus ha? Ya, 600 lebih. Kalau ada orang tambah lagi, tambah lagi. Ha, 600 lebih. Tapi purata setiap bulannya kita kena ada 10,000 untuk umumi dan asati saja. Alhamdulillah kadang-kadang kita demo duk wiski ya dua ya itulah memampukan kita bergerak tiap-tiap malam kelas pengajian jemput asatis hok mari duk mengajar masyayikh hok mari mengajar babo hok mari kita nak jemput mari mengajar di pondok kita tu kelas asatis dan umumi. Ada pun kelas nizami tak ambil satu tabel tu. Kita khos nak bayar 2,000 seorang. Dari setakat ni alhamdulillah ada takdilah kita sebut tadi 1,000 berapa weh? RM833 33 sen. Suka kerah kita di Subang Bestari tu. Saya insya-Allah sanggup ustaz RM333 33 sen. Ada juga sen yang tadi. Ada ya ya. Apa apa? Biarlah rahsia. Biarlah rahsia tak apa royak kita biar apa ha? Nah, jadi kalau ada di sini juga yang nak tapung lagi. Saya sanggup berapa deh? Ada hadir 1,800 tambah lagi 200. Cukuplah gaji saya guru tu. Sampai 4,000 kita nak belok dah. Jadi hok mana hok sanggup gitu tiap-tiap bulan tu, kita nak supaya mereka itu info semua mereka masuk. Nak kerana kita nak asingkan duit guru ni 4,000. Lepas tu kita tutup dah. Tutup. Siapalah salah seorang daripada penderma tetap tiap bulan ni menarik diri. Dia tulis mesej ke ataupun ya atas surat ke pondok kita ke, dengan ini saya menarik balik dah kata sebabnya banyak sangat ni tak rok chat ni GST pun tak tarik lagi kau tambah pulak gapo ni. Tak rok dah botak dah kepala saya ni. Maka saya tarik baliklah. Maka tak apa. Maka kita pun buka pula untuk cukup 4,000. Gitulah kaedah kita nak buatnya. Insya-Allah. Mudah-mudahan adalah di kalangan surat kita ni sanggup. Setakat ni Selangornya hok tulah. Masjid Al-Irsyad, Subang Bestari dan Masjid Nazar kita mengajar. Lain tempat tidak ada semuanya senyap. Kenapa kita tidak menyalahkan kepada para penderma? Kerana mungkin ada trauma kena ribu dekat sini, kena tipu pun ada. Banyak kata tahfiz tu, tahfiz ni muncul situ hari rupa-rupanya habis RM10,000 pergi tengok tak ada tahfiz. Ataupun budak tak ada kualiti. Tak ada. Kita tak ambuh itu. Kita belajar kita ni mana tolong memang kita berambuh. Tak ada seminggu ngaji 3 ekor dah tak ada. 3 ekor dah berambus. 3 ekor di berambus. Tak boleh. Kita tak ambuh tak ada kualiti. Kenapa? Mereka ni kita. Kita semua ni. Semua umat Islam yang menderma itulah yang menanggung makan minum. Jadi mereka ini makan tanggung berok cakung. Tiba-tiba awak relax. Awak perut bucik pun dah. Tak ambuh. Kita nak mengapa betul-betul. Siapa gaji guru? Pupuk-pupuk kita ni. Pakat derma. Maka sebab tu kita nak kualiti. Tak heran kita. Ustaz berapa orang pelajar pun nak ustaz? Ada 4 ekor. Eleh. 4 ekor. Tak apa. Tak apa. Sebab kita tak ada kutip orang. Sikit pun tak degi kita. 4 orang pun 4 orang lah. Tak apa. Yang penting 4 orang ni, kita boleh baca, matan, ingat, ceramah, hebat. Nanti ni. Gini. Itu yang kita nak. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma سألك عبدك رسولك النبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ميانمار وفي فطاني وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله ربي يا كريم.